Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana kita akan belajar bagaimana caranya dari file CorelDRAW pergi ke software Adobe Illustrator. Jadi, cara cepatnya itu tinggal Ctrl C atau copy, tapi perlu diingat bahwa file CorelDRAW ke Adobe Illustrator itu yang tidak disupport adalah warna gradiasi. Jadi kalau ada warna gradiasinya biasanya gambarnya pecah atau berhamburan. Jadi ini kita pakai warna flat, kita Ctrl C lalu kita buka di Adobe Illustrator, paste, ya kurang lebih seperti itu. Thank you.